1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gitar pertama buat kalian nih, mantap. Bismillah. Jauh-jauh dari Jakarta Timur ke Tangerang Selatan cuman buat makan seblak yang viral banget di jagat sosial media, guys. Namanya Seblak Bunda Nai. Ini tuh udah banyak yang review dan katanya pedes banget, ada pedes level-levelnya, dan katanya ibunya ngelarang kita mencoba level tertinggi. Jadi penasaran, yuk langsung kita cobain, guys. Gue paling demen yang menantang begini. Tempat makan seblak satu ini udah viral banget sejagat media sosial, guys, yang katanya pedes banget dan ada level-levelnya. Karena gue mendengar itu pedas, jadi gue langsung bersemangat. Let's go aja kita pesan, guys. Ini, gue udah ada di depan warung seblak Bunda Nai. Halo, dengan Bunda Nai-nya langsung? Iya, wah. Assalamualaikum. Halo Bunda Nai. Wah, ini seblaknya udah viral banget ya? Alhamdulillah. Oke. Oh, saya udah lihat di TikTok, udah banyak banget. Nah, ini tuh sebenarnya ya ini kayak seblak pada umumnya, tapi katanya di sini tuh pedas dan nikmat, guys. Ini tuh ada level berapa aja nih, Bunda? Kalau dulu sampai 10, ah. bagi yang kuat. Berarti 10 tertinggi? Tertinggi. Pedas banget gak, deh? Kalau misalkan enggak, deh. Kok bisa aja ini. Yaudah, saya mesen deh level 10 deh kalau gitu ya. Ini gimana sih? Saya jarang. Ini paket, Kak. Paket-paketnya. Oh, kalau ini ngambil sendiri gitu ya? Oke, boleh. Biar ada protein, guys. Jadi gue bakal ngambil banyak protein di sini. Sayap, mantap. Sambil mensiasati. Ini guys, topping-topping yang mengurangi pedas. Sama aja seharusnya mah. Oke, apalagi ya, ayap lagi. Nah sekarang, boleh deh iga deh. Nah iga, ini lidah-lidah nih guys. Kita ambil, terus sama kerupuk. Nah apalah arti seblak tanpa kerupuk, guys. Ini satu topping ini berapa nih, Bu? Bunda, ini 2.000, kalau ini 2.500, 3.000. Nah ini sayap? Ini ada 7.000 ya, kalau iga? Iga 4.000. Oke, kalau yang kerupuk-kerupuk ini? Rp10.000 untuk telur, ini makaroni, kerupuk, sama Rp10.000. Ada telurnya juga? Oke. Okay. Ini. Boleh. Sip, ini aja. Oh iya, ada lagi. Oh banyak ya. Ini ada berapa topping ini, Bunda? 57 total semuanya ya. Keju boleh nih, keju. Wah, oh, ini udah banyak banget, guys. Kalau ini? Itu kue ikan pedas yang... Duh. Tinggi juga ternyata. Ini apa? Rendang. Boleh lah. Udah segini aja, Bunda. Oke. Okay. Udah ini aja. Kalau untuk yang sekarang, mentok 1 sampai 4. Soalnya 5 aja sampai pada muntah. Aduh. Jadi mereka entah pengen mencoba doang pedesnya atau gimana, tapi habis, tapi dimuntahin lagi. Jadi gitu, guys. Kalau kalian merasa kalian tidak kuat pedes, mending levelnya ini 1-2 aja. Ini bundanya udah berusaha menyelamatkan kalian nih, guys. Ini tuh mentoknya level 4. Tapi dulu sampai level berapa biasanya? Orang sampai level 10 ada. 10 ada. Tapi ada yang habis enggak sampai habis gitu? Yang habis enggak ada. Enggak ada. Saya sama pernah gini, kalau mau level 10 enggak apa-apa, enggak usah bayar kalau yang habis aja gitu. Enggak habis. Gitu. Jadi kalau saya habis sekarang nih, yang pertama. Waduh. Saya juga manusia biasa nih, kayaknya berat juga ya sampai bundanya sendiri tuh membatasi sampai level 4 loh, guys. Nanti bilang pelit saya. Oh iya. Waduh. Boleh deh, Bunda, level 10 deh ya. 10 itu berarti 10 centong ini. Uy. Satu. Cabe. Pasti ya. Siap. Enggak pakai bumbu cabe. Boleh lah, lanjutkan, Bunda. Oh, ini ditotalin dulu. Entar mau ditotalin dulu sama satu. Boleh, sudah dulu aja. Takutnya saya lupa. Saya punya ingatan agak bermasalah. 5. 15, 22, 4, 26. Gugup berarti kakak. Grogi. Ah, saya jadi mahal. Saya yang grogi beneran jadinya. Ditambah 7, 5.000. Tambah lagi 4.000. Ditambah 2. Ditambah 2 lagi. Ditambah 2,5. Ini bingung hitungnya, 3.000 aja. 48 gopek. Oke, 48 bayarnya nanti aja. Oke, siap. Ini Bunda, ini bumbunya nih. Bumbu kencur itu. Bumbu kok kencur. Menandakan seblak itu harus ada kencur ya, guys. Ini kencurnya dari aroma sih udah wangi banget ya. Oh, suaminya ini makan Nur, Juju, Nanakot. Oh, Nanakot dari sini juga. Keren. Sama Trans TV.
Bener guys, ini tuh seblak viral guys. Jadi terkenal dengan kepedesannya, terkenal karena bundanya sendiri yang punya itu membatasi levelnya guys demi keselamatan kalian. Bikinnya saya goreng dulu. Ah, oke. Okay. Kan kalau yang lain kan dituin kan dimasak kebarengan ya. Lama soalnya kalau tempur tuh lumayan. Sekitar 20 menit biar enggak pahit. Mantap. Harus saya tim cabai dimasak ya. Salah. Saya tim cabai dimasak ya, bukan cabai mentah. Gak enak soalnya, ada lambung-lambungnya itu kurang nambah nafsu makan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi level 11 guys, mentok level 10, gue pesen level 11. Cobain dulu nih. Siap, man. Good. Mantap. Kok kayak makan ini? Kayak makan gula, kok biasa aja, kok. Tapi ini full cabai, guys. Pahit nggak? Nggak, cuman mungkin agak kurang, belum kering kali ya? Oh, iya. Jadi gurihnya belum bold, guys. Oke guys, ini dia seblak paling brutal dari seblak Bunda Nai. Dari looknya ini lebih ke kayak sop cabe guys. Iya, betul. Tuh, bener-bener cabe. Dan tadi gue udah sempet nyicip sedikit dikasih sama bundanya. Dari yang gue rasa itu bener-bener full cabe asli guys. Soalnya dia pedasnya masih masuk akal lah gitu. Oke, kalian bisa lihat sendiri nih. Oke, biar lama-lama langsung kita mulai makan. Sebelum makan kita baca-baca dulu dimulai. Amin. Cobain dulu ya guys ya. Gak takut juga ya guys. Ini pakai 11 centong cabe. Dari segi rasa sih cukup gurih ya. Tapi dari segi pedesnya masih aman sih. Buat sekarang, biasanya pedes-pedes gitu delay guys. Pedesnya tuh di akhir-akhir tuh. Oke, sekarang kita perasin dulu jeruk limonya nih. Kencurnya juga lumayan berasa. Cobain ya guys ya, makan langsung nih pakai ini nih, cuangki lidah nih guys. Ini kita pertama buat kalian nih, mantap. Bismillah. Gila, panas banget. Lebih ke panas sih. Wah ini sih lebih ke panas guys, bukan pedes. Kita tunggu dingin dulu kali ya. Panas guys. Ada pedas sih masih aman lah di gua ya buat sekarang. Tapi panasnya ini loh. Ini kali ya. Masa. Kami yang nonton saja. Panas. Ini bisa kali ya kita tunggu dingin sebentar ya guys ya. Lanjutin ya guys ya. Ini kayaknya udah mulai agak dingin nih. Oh ini dikasih telur lagi ya bunda? Iya. Kayak dikasih telur lagi nih. Nah, kalau dia udah mulai agak dingin, gurihnya jadi lebih bold guys, lebih pakem.
Oke. Okay. Sosisnya nih. Ini topping udah enggak kelihatan loh, guys. Kayak siluet doang ya. Ketutupan sama cabai. Kencur ya. Berasa juga. Ini tipikal seblak yang termasuk yang enak ya bagi gue ya. Kesukaan gue nih. Nah untungnya guys, cabai itu bikin matang jadi enak makannya. Nggak pahit, nggak langu. Suka gue. Sejauh ini masih enjoy sih. Ah, panas. Tambah lagi nih. Keringetnya nggak nyantai guys, soalnya gue makan di tengah hari bolong nih guys, jam 1. Ini bunda nanya paling tinggi level berapa makannya? Itu, aku. Iya. Paling 2 sekarang. Gara-gara 2 sempat tidak semangat. Hicip mulu ya. Ini guys, udahlah, kita habiskan lah ini. Tapi dumplingnya masih panas banget. Ini cabenya asli, gue jamin ini cabenya asli guys. Pedesnya nggak terlalu nyiksa ya, bagi gue. Pedesnya enak banget gitu loh kayak. Ini kalau deket rumah gue nih, mau nih gue nih. Beli ini, sering-sering. Dumplingnya ntar dulu, panas. Sosis nih. Semakin asam semakin nikmat. Ini guys. Guys. Sekarang nih, baru mulai berasa pedes ini. Cabainya udah mulai habis. Kikil. Ini dumping lagi, guys. Sekarang kita makan ceker-ceker dan sayap ya guys. Iga dulu nih. Iga lembut juga ya. Ceker nih guys. Apa-apa. Wah.
gue penikmat ceker yang bisa makan tulang-tulangnya guys. Ini tulangnya gak bisa gue telan. Bis. Ah, ya Allah. Sayap ayam guys. Enak loh. Diungkep ya, Bunda ya. Kayak bumbu kuning. Mantap. Ini kalian kalau makan di sini terus kepedesan, ngabisin banyak tisu, duitnya dilebihin buat beli tisu. Tapi biasanya kalau sobak ini sore-sore ya, Bunda ya. Sore malam ya. Enggak maksudnya kayak yang sering apa ya kalau misalnya ramenya? Rame itu dari jam 5 nah, kan? Sampai jam 9. Kalau sore masih enak guys, adem. Gua makannya tengah hari bolong. Masih ngantri lah. Yes. Ngindarin ngantri juga sih. Hmm. Mantap. Cocol terus guys. Bundanya sampai istighfar. Ini 11 Bunda. Oh iya. Sombong, sombong. Ya. Makan satu tangan aja soalnya nanti takutnya pas gue pipis tangan ini memegang area vital. Panasan kan enggak seru gitu, guys. Iya. Enggak mau. Soalnya gue pernah makan seblak yang di pinggir jalan juga. Kuah itu terlalu kurang encer dan kurang kencur, guys. Ini kencurnya pas nih. Ini Bunda asli orang mana nih Bunda? Subang. Subang ya? Ya Subang. Subang itu Jawa Barat ya? Jawa Barat. Masih dekat lah, masih... Ya makanan pokoknya Bunda lah ini. Sebenarnya kan Bandung, ya. Jawa Barat itu pedes-pedes loh makanannya. Gue ke Garut itu, waduh ampun-ampunan dah pedes banget. Ya kalian bilang di Padang itu pedes-pedes, di Padang malah jarang ada yang pedes guys. Wah ini kayaknya next time saya kesini kayaknya mesen ini deh, sayapnya deh. Pakai bumbu seblak enak banget sumpah, lama banget. Nah sekarang deh. Sayap tadi sumpah sayapnya enak banget. Dan tebel sayapnya. Sayap ayam pakai bumbu seblak, gue kasih nilai 9,5, enak banget. Nih, bumbunya sampai meresap nih, bumbu kuningnya nih. Nih. Kita cocol nih, ha. Oke, nah ini udah mulai dingin nih guys. Ini katanya nih dumpling rendang nih guys. Pilus cikurnya terakhir nih. Ingus gue udah nggak terkontrol ya. Itulah guys. Ini seperti cobaan hidup ya, dikasih cobaan, tapi ada kenikmatan di akhirnya guys. Bisa aja gue. Enak banget. Lama banget. Terakhir guys. Habis. Habis. Epos 11 besti, tepuk tangan. Wes.
Wah, akhirnya ya guys ya. Rekor seblak bundarnya terpecahkan. Gue orang pertama yang pesan level 11. Dan habis guys, alhamdulillah. Kelar. Tapi menurut gue sih ini emang enak banget. Dan saran gue, kalau misalkan lagi panas banget, ini kalian tunggu agak cool down dikit. Biar dia gurihnya makin mantap. Baru tuh rasa enaknya. Yang paling the best itu emang di sayap ya guys. Mantap. Oke, gue harap kalian enjoy sama video ini. Yang mau coba ini langsung aja. Gue tulis alamatnya di kolom deskripsi. Ini di daerah Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan. Ini gue jauh-jauh dari Jaktim ke Tangsel. Demi makan seblak bundarnya dan gak mengecewakan. Mantap. Pedesnya pol dan gue jamin pakai cabai asli guys. Dan gak pahit, gak langsung sama sekali. Oke, gue harap kalian enjoy sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video guys. Bye. Salam Bapak Kos.